Salah satu interface yang menurut saya sangat penting, ya kayak misalnya ketenaga listrikan, itu adalah interface yang disebut, yang Pak Ermalan suka bilang dan sebagainya, itu komunikasi dengan customernya. Ya. Apapun, ya Pak Ermalan bilang mau marketing dan sebagainya. Sekarang kita lagi mendorong PLN sebagai operator, itu untuk membuat unit sekurangnya itu menampung keluhan, satu. Dan mendorong PLN supaya mau membayar denda kepada customernya. Kalau misalnya sambungan listriknya telat atau sering mati dan sebagainya, ada intermittent, ini PLN mau bayar. Ini satu langkah yang baik, Pak. Mungkin nanti di kemudian hari, dalam waktu yang tidak terlalu lama, itu mungkin saya akan minta mungkin Pak Hermawan lah ya, cerita atau pidato di PLN dan sebagainya itu supaya PLN ini menjadi customer friendly. Ini menurut saya penting, Pak. Tidak ada satu operator atau satu penyedia jasa atau barang ya, badan usaha itu yang punya customer lebih besar dari PLN di Republik ini. Enggak ada, Pak. Tidak ada sama sekali. Enggak ada, Pak. Semua pakai listrik, Pak. Hampir semua lah ya. Sekarang hampir semua lah. Ya. Enggak ada. Siapa yang punya customer misalnya 50 juta, 60 juta, regular customer, yang tiap hari juga pakai dan sebagainya, enggak banyak. BBM kadang pakai, kadang enggak. Tapi kalau listrik enggak bisa enggak pakai dan sebagainya. Nah ini salah satu contoh.